Juragan Basku. Assalamualaikum. Salam satu hobi, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Dan di video kali ini masuk lagi si barang Wave Profis 5.0 dengan tampilan ada sedikit perubahan di bagian bannya ini. Dulu pakai yang kuning-kuning, yang sekarang ini pakainya yang putih-putih. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa digacorin dulu tombol subreknya itu tuh, dan sama loncengnya ya, biar bunyi kerinding-kerindingan agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita intip speknya si Wavis 5 2020 ini, apa saja yang menggacorkan di bagian komponennya. Kita intip dari dekat nih. Kita let's go, Pandi. Dan ini bagian frame belakangnya. Warnanya ini black dove. Strippingnya, warna apa strippingnya itu? Biru, dan nama unitednya warna silver. Jadi sehingga itu ya lebih nyala nama unitednya ya. Pinteran nih, orang United nih pinteran nih bikin varian warnanya. Dan ini nama clovisnya. Gan 50 ya. Kayak apa nih gan kadanya ya? Sangat cakep ya si seri clovis ini. Mirip Xtrada 5 ya. Pesaing besar berat Xtrada 5 ini. Dan untuk frame-nya ini dari alloy. Hydrofoamed alloy, ada bertulisan hydrofoamed alloy. Bedanya sama yang alloy biasa apa kan? Tadi lo jawabnya. Ini head tube-nya sudah taper ini. Lasanya juga sangat rapi, acai ini. Sudah internal cable juga pastinya ya. Dan ini nama unitednya warna silver, mentereng namanya. Sudah mendapatkan baut buat briket botolan. Yang sedang di rev ini adalah framenya 17 atau bisa dikategorikan M medium. Ada bertuliskan double butet. Waduh, acai benar. Double butat ini kan. Jadi kece lah pokoknya lah. Forknya masih seperti yang dahulu, pakai yang black, sudah angin atau air dari Venom. Garang ya, Venom ya. Kayak film penjahat Spider-Man itu, Venom. Iya. Dan sudah bus juga ya. Atau sudah TA. Wah, keren banget ya kan. Makanya nih si barang Goib ini banyak yang cari karena sudah teknologi bus TA. Untuk hub rehubnya ini apa sih kan? Aduh, coba diintip atau diinggeng. Woi. Oh, Nautilus juga seperti yang dahulu. Sudah bearing, rotornya 6 bolt. Dan itu clipper brakesetnya sudah hidrolik pastinya. Dan untuk peleknya ini Nautilus juga, alloy double wall 27,5, pakainya yang 3 cm nih, lebar ini. Jadi mantep ini, kece bener, acai lah. Dan bannya ini dari Maxxis, yang dulu tuh Maxxisnya pakai yang kuning. Kalau yang 2020 Maxxisnya pakai yang putih, atau yang dulu itu serinya Arden, yang sekarang sama juga Arden Pace. Pace ini ya. Cuman beda tulisan doang kali ya. Ukuran 27,5 220. Lebar ya. Ban kaleng-kaleng ini. Dan ini motif kembang-kembangannya atau gerigi-geriginya. Eksi banget. Dan untuk forknya juga sudah dilengkapi lockout. Dan freelotnya sebelah sini. R ya, atau air. Jadi dia tinggal dikurangin, tambahin dari sini, tinggal dibuka saja. Untuk bagian grabnya ini Nautilus sudah ring lock, mantep. Bukan grip kaleng-kaleng, enak ini, melekat di tangan dan di hati. Dan untuk pengereman sudah hidrolik dari Shimano MT200, atau bisa dikategorikan ini Shimano Altulus. Mantap. Dan shifternya dari Shimano Alivio 9 speed, sudah ada indikator. Untuk setangnya flat, sudah alloy Nautilus juga, stem alloy Nautilus. Sudah ada mata kucing bisa mengeong.
bagian shifter FD 2 speed dari Shimano Alivio, dan ini rem sebelah kiri hidrolik juga dari Shimano. Grabnya juga sama, Nautilus juga ring clock, sangat melekat di hati dan tangan. Bagian framenya mantep, seksi ya. Kayak ada anak satu. Betul. Dan ini saddle-nya ini dari apa ini? Coba. Oh, dari Nautilus juga. Kedua sudah yang pakai yang 2020. Dan sudah mendapatkan pedalnya yang alloy. Ada bergerigi ya. Dan tentunya dapat buku panduan bergaransi frame 5 tahun dari United Bike. Sehingga teman-teman tidak usah meragukan lagi kegacoran frame dan ya framenya lah itu 5 tahun soalnya nih. Ngengkeng. Untuk bagian set postnya sudah alloy dari Nautilus juga. Set clamp-nya sudah ada label SNI pastinya ya. Mantep jiwa, acai lah. Dan untuk FD-nya itu Shimano Alivio. Sudah pakai yang terneo. Tarikan depan. Mantap jiwa. Dan untuk crank-nya itu dari Shimano Holotech. Shimano non series, jadi Holotech itu bisa dicolok. Tuh. Iya, bolong ya. Bolong yang jadi Holotech itu, jadi lebih loncer saat menggoes atau mengayuhnya ya. Dan chainring-nya juga ada dua, pakainya Holotech yang double ya. Jadi teman-teman bisa ngacir, bisa buat nanjak. Sudah acai lah inilah, pokoknya lah Cyclovis 5 ini pokoknya. Kita cek rantainya ini apa nih dari tadi kayaknya bulu bukan kaleng-kaleng gini nanti. Dari apa itu? Rantainya itu dari YBM. Waduh, rantai tangguh pisan nih juragan Bosku. Acai bener. Dan untuk bagian RD-nya atau transmisi belakang RD Shimano Alivio 9 speed sudah sodo. Buru kaku ya, meskipun belum lock tapi sudah sodo ini. Acai bener. Dan sprocket belakangnya dari Shimano sudah kasat. Kurang lebih nih 11.36. Bisa dikatakan 9 rasa 10 ya. Asoy di geboy. Untuk prehub belakang juga coba dicek, sama juga dari Nautilus, sudah bus atau sudah TA. TA-nya model QR, enak kalau saat melepasnya. Rotor 6 bolt dan itu clipper brake setnya dari Shimano hydraulic pastinya. Dan untuk pelek belakang juga sama Nautilus juga 27,5. Sudah alloy double wall 3 cm. Dan bannya juga sama dari Maxxis. Maxxis-nya itu yang Pace, Arden Pace ya ini ya. Wengkeng ini si Klopis ini. Pantes saja ini barang goib disebutnya. Barangnya sedikit, lakunya keras. Kayak apa kan? Laku keras pokoknya lah ini mah. Acai. Dan Cyclovis 5.0 2020 ini untuk harga retailnya itu berapa kan? 5.700.000 rupiah saja. Waduh, terjangkau ini si pesaing brand sebelah yang konon katanya melambung tinggi penjualannya. Tapi Cyclovis ini lebih acai lah ini pokoknya lah, speknya ini bisa dikatakan spek dewa. Exit termurah di kalangan bus TA. Dan untuk teman-teman yang ingin meminangnya, silakan merapat saja di Tunas Sepeda. Lokasinya di Kota Cilegon, di sebelah Masjid Agung Cilegon, tepatnya di pas Jalan Raya ya, Pandi. Dan tentunya dapatkan juga cicilan dari Home Credit Indonesia yang terpopuler, terngengkeng, terkece, terkeren dan tergacor itu. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di like, komen, share ke seluruh dunia, share ke mantan, mantan pacar, mantan istri, bebas. Dan pastinya di subrek juga agar selalu semangat mereview sepeda-sepeda terkece, terneonya ya.
yang sudah subrek, saya terima kasih banyak. Saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera, sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Dan yang belum subrek, silakan ditekan subreknya biar semakin acai, semakin norjai, semakin gacor juga. Salam satu AB, salam dua pedal, wassalamualaikum.